Kita naik, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu bas tu jawab. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Cuba tempat kita buat macam tu. Kita naik bas, ramai orang. Kita bagi salam. Assalamualaikum. Orang pandang atas bawah kita ni. Datang daripada mana ni orang tanya? Sebab apa? Sunnah Rasulullah mula dihilangkan, mula ditinggalkan. Kita hanya menyampaikan salam melalui tangan. Tetapi mulut kita tidak ikhlas di dalam mendoakan. Allahu Akbar. Sebab kita sudah tidak terbiasa dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu sunnah Rasulullah yang cukup besar. Kita mulakan sesama ahli qaryah kita ni, kita bertemu dengan kata-kata ahli syurga. Allah Taala sebut awal lagi ni. Orang tak ada lagi dalam syurga ni. Tapi Allah Taala dia cuba menceritakan perkara yang berlaku di masa hadapan. Masa ni milik Allah. Allah Ta'ala boleh cepatkan, Allah Ta'ala boleh lambatkan. Orang tak ada lagi dalam syurga. Tapi Allah Ta'ala ceritakan peristiwa akan datang dalam syurga. Sifat ahli syurga, dia jumpa orang. Dia memberi penghormatan. Macam mana? Salaman salaman. Mengucapkan salam antara satu dengan yang lain. Kita hidupkan boleh ke sama kita? Nak. Jumpa bukan setakat kita holo tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita amalkan. Orang kita holo tangan cepat, tapi mulut tidak mendoakan sesama kita. Salam ada tiga. Ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tak boleh dijawab, ada salam yang kita tak nak dengar pun dia jawab salam. Yang pertama, salam yang wajib dijawab. Ketika mana? Ana awal-awal tadi sebut assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan yang dengar wajib jawab atau tidak? Wajib jawab. Ini salam yang pertama. Salam yang kedua, salam ni kita tak boleh jawab. Ketika mana? Ana bagi salam ketika solat tadi. Assalamualaikum. Jangan tuan-tuan jawab waalaikumsalam. Tidak. Ana bukan bagi salam pada hadirin. Tidak. Bagi salam kepada malaikat. Bagi salam pada malaikat. Dan salam yang ketiga, yang kita tak nak dengar pun dia jawab salam kita. Ketika mana? Kita ziarah kubur. Kita ziarah kubur, kita bagi salam. Assalamualaikum daral qawmi mu'mini. Kalau dia jawab salam, kita pun lagi. Betul tak? Betul tak? Ini salam tiga yang terbahagi di dalam hukum salam tersebut. Wajib jawab, kita tak boleh jawab. Yang ketiga, kita tak mahu pun dia jawab. Dan kalau dia jawab, kita lari pula dalam hidup kita. Itu yang disebut ayat yang ke-26. Kemudian kita pergi pada ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa Taala cerita lagi tentang jenis-jenis nikmat di dalam syurga kepada siapa ni? Kepada orang yang mendapat catatan amalan dia melalui tangan kanan. Kita tahu di padang mahsyar ada beberapa tingkatan orang. Ada orang dia terima buku amalan lalu dia masuk syurga. Sebab apa dia terima? Melalui sebelah tangan kanan. Ada orang yang menerima buku catatan amalan sebelah kiri, dia masuk neraka. Ada orang tak terima kitab catatan amalan pun, bangkit di padang mahsyar, dia tidak dihisap, dia tidak diazab. Bangkit je, terus Allah Ta'ala letakkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang ke-27, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, siapa golongan kanan ni? Kalau kita boleh tanya sikit, orang yang menerima buku catatan amalan melalui sebelah tangan kanan. Ulama dia bincang ayat-ayat sebegini, sebab apa Allah Ta'ala ni dia bagi juga buku amalan pada diri kita. Sedangkan Allah Ta'ala ni maha adil, betul atau tidak? Allah Ta'ala dia buat zalim atau tidak pada hambanya? Tak. Wa ma kana Allahu bidhallamin lil 'abid. Allah Ta'ala sesekali pun tidak akan berlaku zalim pada diri manusia. Kalaulah Allah Ta'ala tak buat zalim pada manusia, tak payah bagi buku catatan amalan pun Allah Ta'ala tetap adil di dalam menentukan keputusan. Faham atau tidak? Tapi sebab apa Allah Ta'ala sebut wa ashabul yamin, aku bagi juga buku catatan amalan yang menyebabkan ada manusia terima sebelah tangan kanan, ada manusia menerima sebelah tangan kiri. Di sini Allah Ta'ala cuba menceritakan kepada kita keputusan Allah merupakan keputusan yang didasarkan di atas black and white, istilah sekarang, ada hitam putih. Nampak atau tidak? Bila masing-masing dapat buku rekod, ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri, semuanya tercatat.
Syurga dan neraka ni Allah Ta'ala dirikan atas konsep redha dan puas hati. Orang yang masuk syurga Allah, Allahu Akbar, dia rasa puas hatinya. Datang daurah pada malam ni, datang kuliah maghrib pada malam ni, akhirnya masuk syurga juga. Puas hati atau tidak? Puas hati. Orang yang masuk neraka Allah, dia tengok buku amalan dia terima daripada sebelah tangan kiri, dia masuk neraka. Dia tak boleh nak petikan, ya Allah, kenapa aku masuk neraka? Lalu Allah Ta'ala akan sebut, bukankah aku bagi kitab catatan amalan kepada tangan kiri kamu? Bila Allah Ta'ala sebut begitu, ada buku rekod, ada mereka terima daripada sebelah tangan kiri, manusia boleh petikan atau tidak? Tak boleh. Sebab itu Allah Ta'ala sengaja sebut, walaupun Allah Ta'ala ni maha adil, Allah Ta'ala tak berlaku zalim, Allah Ta'ala sebut juga, aku beri buku catatan amalan, akan ada orang terima sebelah tangan kanan, akan ada orang terima sebelah tangan kiri. Tujuan apa ni? Syurga dan neraka didasarkan atas konsep redha dan puas hati, mesti ada black and white kalau istilah kita sekarang. Tak dah? Kalau kita kan, kalau tak ada hitam putih, nak bawa kes ke mahkamah, boleh atau tidak? Tak boleh. Kereta ni, nama kita. Mana geran dia? Ni geran dia, cik. Barulah ia sah menjadi milik kita. Di syurga Allah, ada buku rekod dia. Manusia yang berada dalam neraka, tak boleh tika, ya Allah, aku nak duduk dalam syurga. Allah Ta'ala sebut, buku rekod di tangan kamu. Kamu menerima buku catatan amalan melalui sebelah tangan kiri kamu. Manusia mula tak boleh petikai keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala sebut, ada golongan yang menerima catatan amalan daripada sebelah tangan kanan. Lalu Allah Ta'ala tanya, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan itu, kata Allah, apakah yang anda tahu tentang golongan tangan kanan? Allah Ta'ala sebut ada golongan tangan kanan. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada kita, hey manusia, kamu tahu tak siapa itu golongan yang menerima tangan melalui buku rekod dia tu, melalui tangan kanan dia? Allah Ta'ala tanya, bukan Allah Ta'ala ni dia tak tahu. Ini cara Allah berbahasa di dalam Al-Quran. Tanya Allah bukan tanya untuk dapat jawapan, tak. Sebab Allah Ta'ala ni maha tahu. Kadang-kadang kan ana tanya, berapa rukun iman, berapa rukun Islam. Bukan ana tak tahu, tetapi ini cara kita berbahasa. Allah Ta'ala dia tanya, ma ashabul yamin, siapa sebenarnya tangan kanan ni? Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala jawab sendiri. Ini bahasa dalam Al-Quran. Ini merupakan salah satu daripada kaedah pembelajaran. Cikgu tanya, berapa ni? 5 tambah 5 berapa? Dia tanya anak murid dia. Bukan cikgu tak tahu 5 tambah 5 tu 10, tapi itu salah satu daripada kaedah nak mengajar. Faham atau tidak? Begitu juga Allah. Bila Allah Ta'ala sebut ma ashabul yamin, siapa sebenarnya yang terima daripada tangan kanan? Allah Ta'ala jawab satu persatu. Orang yang menerima buku catatan rekod dia daripada tangan kanan inilah mereka yang akan menerima nikmat yang pertama, kata Allah. Fi sidrin makhdud, iaitu mereka, orang yang terima tangan kanan buku rekod dia, bagaimana keadaan dia di dalam syurga? Nikmat yang pertama, mereka akan bersantai, merehat di bawah pohon-pohon sidir ataupun bidara yang tidak berduri. Subhanallah. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, kita ni boleh jadi di Malaysia kenal ke buah bidara macam mana? Macam mana tu? Warna apa buah bidara ni? Warna kuning. Kalau masak dia akan jadi warna kuning. Dia biasanya warna hijau. Macam buah apple tu. Buah apple besar ni, kalau buah bidara ni dia kecil lagi. Dia di Jordan ni dia ada buah bidara, sidir. Dia kalau orang-orang yang biasa dengan madu. Madu yang terbaik, madu apa ni? Madu sidir. Dia sebut madu asal sidir. Madu yang mana lebah ini diternak di kawasan banyak pohon bidara, lebah ini dia akan hinggap di daun pokok bidara tersebut, lalu dia mengeluarkan madu. Itu madu yang paling mahal. Itu madu yang paling mahal. Madu yang dia makan ni, lebah ni yang makan apa?
dia makan daripada pohon bidara tu tadi, sidir. Kalau di Saudi harga dia lebih kurang 800 satu kilo. Kalau sidir malaki, dia ada dua pula, madu pohon bidara raja. Ha, raja dia sekarang ni mesti orang letak raja dak dah. Puding raja, durian raja dak dah. Orang letak raja supaya apa ni? Harga dia meningkat sikit. Ha, musang king orang letakkan. King tu rajalah tu. Raja segala musang, durian raja segala musang. Ha, itu orang letak nak naikkan harga dia. Madu yang paling mahal, madu sidir. Sidir pula sidir diraja, sidir malaki dia panggil. Allah Ta'ala cerita ni, orang yang terima buku catatan amalan daripada sebelah tangan kanan dia, dia akan berehat di bawah pohon sidir, pohon bidara. Allah Ta'ala buat perumpamaan begitu. Sebab apa? Sebab baunya ini wangi. Allah Ta'ala nak bagi penghormatan kepada orang yang berada di dalam syurga. Ha, satu. Kemudian, wa talhim mandud, mereka ini kata Allah juga akan berehat di bawah pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya. Dua. Kemudian, wa dhillim mamdud, serta naungan yang tetap terbentang. Maknanya apa ni? Dia berada di dalam kerehatan. Kita ni kan, kalau tidak ada zillin, tidak ada atap ataupun bumbung, kita akan merasa betapa panasnya cuaca. Allah Ta'ala sebut ahli syurga, Allah Ta'ala letak dia berehat di bawah yang disebut dengan naungan-naungan pokok-pokok bidara, pokok-pokok pisang. Di sana adanya, dibentangkan padanya agar mereka ini selesa, kata Allah. Ini bayangan-bayangan awal. Syurga sebenarnya lebih lagi. Tapi Allah Ta'ala dia nak bagi satu hati manusia ni boleh bayang awal. Kita kan adanya yang disebut dengan zillin, adanya naungan ni Allah Ta'ala sebut. Kalau kita pergi ke stadium apa ni, Stadium Shah Alam, kalau siapa yang pernah tengok bola kan, ataupun stadium Bukit Jalil lah, ada di kawasan yang disebut dengan Astaka ataupun kawasan VIP ni. Kawasan VIP ni dia akan ada zillin, ada bumbung kan, ada bumbung. Datang hujan ke, panas ke, mereka ni tak terkesan dengan hujan dan panas tersebut. Berbeza dengan orang yang berada di kawasan terbuka. Kita tengok kan dalam TV. Bila datangnya hujan, orang yang berada di kawasan terbuka ni dia akan pakai apa? Masing-masing pakai baju hujan. Ha, dia mula nak lindungkan diri dia. Allah Ta'ala sebut ahli syurga ni dia berehat di bawah pohon bidara, adanya dia melihat akan banyaknya pokok-pokok pisang berserta buahnya. Allah Ta'ala letakkan fi zillim mamdud, akan ada zillin, akan ada bumbung, akan ada naungan terbentang luas di atasnya ini. Subhanallah. Ini gambaran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut wa ma'im maskub, dan air minuman yang sentiasa terhidang. Subhanallah. Air ni sentiasa ada. Nak air apa? Bagi tahu je. Sentiasa ada, kata Allah. Air, kita bila sebut air kena minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada, kata Allah. Apa yang nak, semua ada. Air apa kamu nak? Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi gambaran. Lalu Allah Ta'ala katakan wa fakihatin kathirah. Bukan setakat air, kata Allah. Apa lagi yang kamu nak? Wa fakihah. Kamu nak buah-buahan. Wa fakihatin kathirah. Bukan setakat ada, tapi kathirah. Banyak lagi, kata Allah. Allahu Akbar. Dan buah-buahan di dalam syurga disebut di dalam tafsir, ia tidak ada kaitan pun dengan bermusim. Tak ada bermusim. Maknanya setiap buah yang kita nak, yang kita terlintas, sentiasa ada dan ia tidak bermusim. Ha, kita ni kalau Ana bagi contoh tadi, kalau di Pahang ataupun di Raub kan, di Raub dia terkenal dengan buah apa? Buah durian Musang King. Ha, di Raub, di Bentong. Tapi ia bermusim ataupun tidak? Bermusim. Ha, yang murahnya bulan 6, bulan 7 hari itu di Raub dan di Bentong. Sekarang ni memang buah tak ada dah. Kalau ada pun sikit sangat. Bermusim. Nak tunggu bila? Tunggu tahun depan pula. Ini nikmat dunia ni. Durian yang paling sedap Musang King. Nak tunggu bila? Tahun depan baru boleh makan. Syurga tak, kata Allah. Buah-buahan yang kamu nak, ia tidak bermusim. Selama-lama yang kamu inginkan, selama-lama itu juga buah-buahan ini ada. Sebab apa?
wa fakihatin kathirah. Ia bukan setakat tak bermusim, ianya banyak. Faham atau tidak? Nah, kita kan di dunia kan, kalau kita nak makan buah strawberry, boleh ke kita nak cari di area Kulim ni buah strawberry? Tak boleh. Nak makan buah strawberry apa ni, kita strawberry coklat lah sebagai contoh, di Kulim memang takkan dapat. Kena pergi di mana? Kena naik di Cameron Highland dulu. Barulah kita akan jumpa buah strawberry. Kena pergi tempat yang jauh. Di syurga, kamu tidak perlu pergi ke tempat lain. Semuanya ada, kata Allah. Apa yang kamu hajat, semuanya Allah Ta'ala sediakan kepada ashabul yamin, orang yang mendapat keistimewaan menerima buku catatan amalan daripada sebelah tangan dia. Ini gambaran-gambaran yang Allah Ta'ala jadikan supaya kita tamak kepada syurga Allah. Azan dulu kan? Azan dulu kan, teruskan. Azan dulu lah. Ambil sunat sebelum daripada solat. Ilallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabba hasihi da'wati tamah salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal wasyarafa wad darajata al-aliyata rafi'ah wa ba'su maqamun. Rahadani sekalian, kita berhenti daripada suratul Waqi'ah pada ayat yang ke-32. InsyaAllah kita berhenti pada ayat yang ke-32, kita sambung pada pengajian kita yang akan datang insyaAllah. Kemudian kita berbalik kepada sesi kedua pengajian kita, iaitu daurah daripada kitab Mukhtasar Syu'bul Iman, ringkasan kepada cabang iman. Kalau tuan-tuan yang berhajat kepada kitab, ada lagi ke kitab? Ada lagi. Ada lagi beberapa kitab yang boleh kita dapatkan dengan di hadapan kita insya-Allah. Kitab berkenaan dengan 77 cabang iman. Kita berhenti pada cabang iman yang ke-11. Siapa yang ada kitab boleh buka pada muka surat yang ke-11. Boleh buka pada muka surat yang ke-11, iaitu beriman bahawa wajib takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman wajib takut pada Allah. Beriman wajib takut pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran,
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan kamu takut kepada mereka, orang yang kafir itu, kata Allah. Tetapi, hendaklah kamu takut kepada-Ku. Allah Ta'ala sebut, jangan kamu takut pada mereka. Yang sepatutnya kamu takut, sekiranya kamu beriman, kamu kena takut pada-Ku, kata Allah. Satu dalil yang menunjukkan, takut kepada Allah merupakan salah satu daripada kesempurnaan iman. Yang kedua, dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala takhshawun nasa wakhshawun. Oleh itu, jangan kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepada-Ku. Dua, ini menunjukkan takut kepada Allah salah satu daripada syarat kesempurnaan iman. Dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, wa iyyaya farhabun, dan kepada Akulah sahaja kamu perlu merasa gerun. Kamu kena gerun sepatutnya kepada siapa? Jangan tersalah gerun pada orang lain, tetapi kamu kena takut pada Aku, gerun pada Aku. Tiga, banyak Allah Ta'ala sebut tentang perlunya kita takut pada Allah. Manusia sekarang ni dia lebih takut kepada makhluk. Dia lebih takut pada kuasa yang ada pada makhluk. Takut pada Allah? Tak. Allahu Akbar. Ini bagaimana Allah Ta'ala mula mencabut keimanan dalam jiwa mereka. Mereka takut apa? Mereka lebih takut daripada jawatan mereka hilang berbanding mereka mempertahankan hak Allah. Ini masalah manusia sekarang ni. Takut apa? Takut biarlah dia tak nak tutup aurat pun, bagi kebebasan pada dia. Sebab apa? Sebab nak jaga jawatan. Sedangkan perintah Allah Ta'ala apa? Kamu kena takut pada Aku. Pada manusia kamu tak perlu takut. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Dalam firman yang lain, dalil yang keempat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Dan mereka sentiasa takut ditimpa azab daripada Allah. Siapa mereka ini? Merujuk kepada orang yang beriman. Empat, yang kelima, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Dan mereka sentiasa berdoa kepada kami. Allah Ta'ala guna perkataan kami. Allah Ta'ala ni tunggal. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدًا. Tapi sebab apa Allah Ta'ala guna kami? Ana sebut sikit. Sebab apa ni? Tak tahu ke? Nampak atau tidak? Allah Ta'ala sebut, قُلْ, katakanlah, huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala ni esa, tunggal. Tapi dalam banyak ayat Allah Ta'ala sebut kami, kami, kami. Pernah fikir atau tidak? Sebab itu di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab, kami merujuk pada dua. Satu, kami merujuk kepada adat, bilangan. Yang kedua, kami merujuk kepada lit-ta'zim, untuk Allah Ta'ala membesarkan diri dia. Kami di dalam Al-Quran bukan merujuk kepada bilangan, tetapi merujuk kepada ta'zim, Allah Ta'ala mengagungkan diri dia. Sebagai contoh, kalau kita pernah bacakan kenyataan banyak fatwa-fatwa daripada mufti wilayah persekutuan, sahibul fadilah, Dr. Zulkifli apa tu? Al-Bakri. Biasanya di dalam penulisan dia, dia tidak guna perkataan saya, betul atau tidak? Kalau kita perasan, saya berpendapat, saya menyatakan, saya ingin memberi pandangan, tidak. Dia akan guna istilah apa? Istilah kami. Kalau cuba-cuba berhati dalam penulisan dia. Sedangkan mufti ni seorang atau ramai? Seorang. Tapi sebab apa dia guna kami? Itu menunjukkan dia meletakkan diri dia ini litazim kepada jawatan ataupun mufti yang dia nak keluarkan tersebut. Jawatan mufti ini satu jawatan yang dipandang hebat oleh masyarakat. Lalu kami ini meletakkan suatu izzah kemuliaan yang ada pada jawatan tersebut. Begitu juga Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila banyak di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut kami, kami, kami. Bukan merujuk kepada bilangan. Dalam bahasa Arab, kami ni ada dua. Kami kepada bilangan satu, kami kepada lita'zim, membesarkan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu. Jelas, kita buat catatan. Bila lain kali,
Kalau orang tanya, ni selalu soalan yang famous kan. Betul tak, Tuan-tuan? Ustaz, Allah Ta'ala sebut Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala ni esa. Tapi kenapa banyak dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kami? Ha, itulah yang disebut, yang dijawab oleh para alim ulama. Kami di sini litta'zim, untuk membesarkan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil yang keempat, yang kelima, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, dan mereka, orang yang beriman, sentiasa berdoa kepada kami. Kami siapa? Allah. Dengan penuh harapan serta gerun dan takut, kata Allah. Dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami. Ha, kami di sini bukan merujuk pada ramai, tetapi kami merujuk kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil yang keenam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman lagi, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan yang bimbang akan kemurkaan Tuhan mereka serta takut kepada kesukaran hitungan amal hanyalah orang yang beriman, kata Allah. Orang yang beriman sajalah yang takut kepada hitungan amal mereka ini disusahkan di padang mahsyar kelak. Itu dalil yang keenam. Banyak dah dalil kita ni. Yang ketujuh, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah Taala sebut, orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya, disediakan baginya dua syurga Allah Subhanahu wa Taala. Apa makna dua syurga ini? Di dunia dia sudah merasai nikmat, di hari akhirat dia akan merasai nikmat yang sebenar. Ajalah tuan-tuan dan orang yang takut pada Allah di dunia ni menyebabkan Allah Taala malu nak hisabnya di hadapan Allah di padang mahsyar. Ada hadis tentangnya. Kerana dia takut pada aku di dunia, aku nak hisab dia pun aku malu. Kenapa? Dia ini hamba-ku yang soleh, kata Allah. Dalil yang ketujuh, dalil yang kelapan. Dalil yang kelapan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id." Yang demikian itu adalah orang yang takutkan keadilanku dan ancamanku. Siapa ini? Iaitu orang yang beriman kepada Allah. Satu soalan. Apa beza takut pada Allah dan takut pada manusia? Ataupun takut pada singa? Ha, cuba kita bezakan. Ha, kepada singa takut atau tidak kita? Takut dan dah? Ha, beza ataupun tidak? Takut, kita takut pada Allah. Takut pada Allah. Takut pada singa. Takut pada singa. Takut pada orang. Takut juga pada orang. Apa beza tiga ni? Beza takut pada Allah, takut pada binatang buas, singa, harimau, dan takut pada manusia. Apa beza dia? Ha, boleh kita tanya seorang-seorang ni. Apa beza dia? Boleh jawab kau? Apa tu? Tak boleh jawab, Nanda. Apa beza dia tu? Kita tanya sikit masjid kita ni malam ni. Apa beza takut pada Allah dengan takut pada manusia? Takut pada Allah dengan takut pada binatang. Apa beza dia? Cikgu boleh jawab ke cikgu? Macam mana beza dia tu? Ha, kita tanya sikitlah soal jawab dan lah. Hilang mengantuk sikit. Apa beza dia? Cuba angkat tangan kalau boleh jawab. Okey. 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 Jawapan yang sangat tepat. Takut pada Allah, kita berlari kepada Allah. Takut kepada singa, kita berlari, kita lari daripada singa. Takut pada manusia, kita lari daripada manusia. Takut pada Allah, kita berlari kepada Allah. Takut pada singa, kita lari daripada singa. Takut pada manusia, kita lari daripada manusia. Faham atau tidak? Takut pada Allah, kita berlari menuju Allah. Ha, itu beza antara takut kita dengan Allah, takut kita dengan manusia. Ha, boleh kita catat ke? Tak ada. Takut kita dengan Allah ni, Allah Ta'ala sebut, orang beriman ni dia takut padaku. Bagaimana ciri orang yang takut pada Allah? Dia akan berlari menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita takut pada makhluk, dalam keadaan kita ni lari daripada dia. Takut pada singa, kita lari daripada dia. Betul. Jawapan daripada sahabat kita sangat tepat. Terima kasih. Alhamdulillah. Nada. Itu yang disebut dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang beriman kepada takut, wajib takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita pergi kepada hadis, dalil daripada hadis. Hadis daripada Adi bin Hatim
Semoga Allah Ta'ala meredainya di dalam sahihain, iaitu hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Hendaklah kamu ini takut kepada neraka Allah walaupun dengan nilai separuh biji kurma. Allahu Akbar. Maksudnya kita nak mengelakkan diri kita daripada dilontarkan ke dalam azab api neraka, kena usaha sungguh-sungguh, kata Allah. Walaupun dengan kamu ni terpaksa bersedekah dengan separuh biji kurma, kalau itu yang boleh mengelakkan kamu dilontarkan ke dalam azab api neraka, kamu kena bagi juga. Itu maksud dia. Faham teman-teman dah? Nak mengelakkan diri daripada dilontarkan ke dalam api neraka, Allah Ta'ala minta kita usaha sungguh-sungguh. Kalau betul kamu takutkan neraka. Walaupun sekiranya kamu bersedekah dengan separuh daripada kurma yang ada, itu boleh menyelamatkan kamu daripada dilontarkan ke dalam azab api neraka, kamu bagi juga sedekah dengan separuh biji kurma tu tadi. Itu cara kita takut kepada azab api neraka. Allah berusaha bersungguh-sungguh untuk kita dekat kepada Allah, dan kita berusaha agar kita selamat daripada lontarkan ke dalam azab api neraka tadi. Jelas dah, insyaAllah. Kemudian hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ni banyak kali dah kita jumpa perawi Anas bin Malik sebelum daripada ini. Banyak kali Anas huraikan Anas bin Malik secara ringkasnya. Beza umur dia dengan Rasulullah 43 tahun. Rasulullah wafat umur 63. Anas bin Malik ketika itu usia 20 tahun. Anas bin Malik merupakan pembantu Rasulullah. Merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan sahabat yang berada pada kedudukan nombor 3 yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ibunya bernama Ummu Sulaim. Ketika ayahnya yang bernama Malik meninggal dunia, ketika itu Rasulullah baru sampai di Madinah. Ibunya bernama Ummu Sulaim bawa Anas yang umur 10 tahun, ketika itu kecil lagi. Pimpin tangan Anas bertemu dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ni nak bagi tanah kepada kamu, tak ada. Nak bagi harta pada kamu, aku bukan orang kaya. Nak bagi harta pada perjuangan Islam, aku bukan orang kaya. Nak bagi unta, aku tak ada. Tapi aku ada anak yang seorang ni, dia sudah kematian ayah dia, umur dia 10 tahun. Hidup, biar dia hidup dengan kamu, kamu didiklah dia wahai Rasulullah. Dan akhirnya Anas membesar dengan Rasulullah selama 10 tahun. Muncul sahabat yang berada kedudukan nombor 3 paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Dah. Ibu dia Ummu Sulaim ni, dia yakin Rasulullah boleh didik Anas bin Malik. Kita sekarang ni, kita kan dulu-dulu kalau kita pernah ingat, yakin kepada guru untuk didik anak kita ni ada lagi dulu-dulu. Betul tak teman-teman? Ayah ni bawa anak dia tok guru, pondok, ustaz, syekh, tuan guru. Ambillah anak saya yang kecil ni, bagilah apa-apa kerja pada dia, pukullah dia kalau dia buat salah, jangan patah, jangan mati, sudahlah. Akhirnya dia membesar dengan guru tersebut, membesar dengan ulama, dia muncul juga sebagai ulama. Tapi sekarang ni yakin kepada guru untuk mendidik anak ni kurang sikit sekarang dah. Guru ni cubit sikit je, siap tayar kereta cikgu tu dia, dia bocorkan kadang-kadang. Kalau yang garang sikit macam mana dah? Siap dengan pistol tu. Ayah garang sekarang dah. Makan tebuang boleh jadi. Allahu Akbar. Orang kita sekarang yakin pada guru untuk mendidik sudah tidak ada di dalam diri, dalam kalangan ibu bapa itu sendiri. Satu. Kemudian hadis daripada Anas yang kita bicarakan sebentar tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum kathira." Jika kamu tahu apa yang aku tahu, Rasulullah sebut pada Anas, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis, Rasulullah sebut. Rasulullah sebut pada Anas bin Malik, kalau kamu tahulah tentang hakikat yang aku sebenarnya tahu, kata Rasulullah, kamu ini akan banyak menangis sebenarnya dan kamu tidak akan ketawa melainkan sedikit saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh lagi kita teruskan? Boleh dah, Syahdan? Boleh dah. Okey, kita teruskan lagi. Kemudian syair dan ungkapan hikmah, muka surat 14. Ada seorang lelaki mencela seorang kawannya kerana selalu menangis. Namun tiba-tiba dia pula menangis dan berkata,
Apa maknanya ni? Dia kutuk kawan dia. Member dia ni suka menangis. Hati tisu kalau kita sekarang nak dah. Hati, dalam hati tu ada taman. Selalu menangis. Bila dia kutuk, dia kutuk. Sampai masa dia pula yang menangis. Menyebabkan dia sebut macam mana? Dia kata, bakaitu ala dhunubi li'uthmi jurmi. Aku menangis kerana dosa disebabkan kesalahanku yang berat. Apa dosanya? Antaranya, dia kutuk kawan dia tadi. Akhirnya dia menyesal dengan syair ni. Wa huqqa li kulli man ya'sil buka. Memang patut orang yang berdosa itu menangis. Bila dia kutuk kawan dia, kawan dia sikit-sikit menangis. Kawan dia ingat dosa kepada Allah, kawan dia menangis. Dia kutuk-kutuk, apalah kamu ni? Hati tisu, nampak misai itu dua kali gulung tak ada. Nampak garang dia. Tapi menangis, cepat je menangis. Dia kutuk kawan dia. Akhirnya dia insaf. Bila dia insaf, itulah yang menyebabkan dia selalu menangis. Kenapa? Kerana dosanya yang selalu buat dosa pada orang lain. Lalu dia kata, falau kanal buka'u yaruddu hammi. Kalaulah tangisan itu boleh menolak kesedihanku. La as'adati dumu'a ma'an dima'u. Pastilah darah akan membuatkan air mata bahagia bersama, dia kata. Dia menyesal terhadap perbuatan dia yang selalu mengutuk orang menangis kerana mengingati dosa yang lampau. Kemudian, tidak kering mulut Umar bin Abdul Aziz daripada bab syair berikut. Wala khaira fi 'aysh imri'in lam yakun lahu minallahi fi daril qarari nasibu. Tiada kebaikan dalam hidup seseorang yang tidak mempunyai bahagian daripada Allah di syurga kelak. Umar bin Abdul Aziz sebut, orang yang tak boleh masuk syurga ni sebenarnya dia tak akan bahagia. Umar Abdul Aziz sebut macam tu. Bukan di dunia, di dunia ni dia pura-pura bahagia saja. Sedangkan hatinya gelisah. Sebab apa? Dia tak tahu sebenarnya selepas dia mati ni, dia akan menuju ke mana. Orang yang bahagia yang sebenar, bila dia sudah berada di Darul Qarar, kata Umar bin Abdul Aziz, berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abu Fath Al-Baghdadi mendengar suatu suara di perkuburan Ash-Shuniziyah berkata, wa kaifa tanamul 'ainu wa hiya qarirah wa lam tadri fi ayyil mahallaini tanzil. Bagaimana mungkin mata dapat tidur dengan nyenyak sedangkan ia tidak tahu manakah yang dia bakal singgah di antara dua tempat itu. Apa makna dua tempat itu? Syurga, neraka. Bagaimana mata ni boleh lenyap ataupun tidur dengan lena sedangkan hati ni sedang bimbang ke manakah akan berakhir keadaan dia apabila dia meninggal dunia kelak. Itu satu syair yang memberi satu keinsafan pada diri kita. Kita pergi pada cabang iman yang ke-12. Cabang iman yang ke-12. Bila cabang iman yang ke-12, ada lebih kurang 65 cabang lagi kita kena perhabis ni sepanjang daurah kita dan 65 cabang lagi insyaAllah. Kita cepat sikit. Beriman bahawa wajib menaruh harapan kepada Allah. Menaruh harapan di sini lebih kepada bersangka baik dengan Allah ataupun disebut dengan husnuzan. Husnuzan. Husnuzan dengan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzab rabbika kana mahdhura. Serta mereka ini mengharapkan rahmat daripadanya dan gerun kepada azabnya, sesungguhnya azab Tuhanmu itu sangat ditakuti. Dalam ayat yang lain, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar ayat 53, kita catat sikit buat kurungan. Ayat ini berkenaan dengan hubungan Allah dengan hambanya. Berkenaan dengan hubungan Allah dengan hambanya. Apa maksudnya? Allah Ta'ala sebut, kul, katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Ibadiyalladhina asrafu. Kepada hamba-hambaku yang sudah melampau dalam hidup dia. Hamba Allah ni buat dosa banyak. Buat dosa yang lama. Tapi hati kecilnya ini ikhlas ingin bertaubat pada Allah. Tapi bila dia bertemu dengan orang, mulut manusia kata apa? Hang ni neraka duk tunggu dah hang.
Oh, sedap mulut orang kan, nak. Dia jumpa orang, orang sebut macam mana? Hang ni jangan harap Allah Ta'ala nak bagi rahmat. Jauh sungguh dah kamu daripada rahmat Allah. Ini mulut manusia. Dia jumpa orang, orang kata apa? Hang ni kaki dosa lah. Hang ni pelaku maksiat lah. Hang ni jangan harap Allah Ta'ala nak ampunkan dosa hang. Tapi ayat ni, ni kita catat ayat harapan. Ayat menaruh harapan kepada Allah. Apa dia kata Allah? Kamu katakan wahai Muhammad kepada mana-mana hambaku yang telah melampaui batas dalam hidup dia. Dia buat dosa banyak tapi dia ingin bertaubat pada aku. Bila dia bertemu dengan orang, dia akan fras dengan kata-kata manusia. Kamu katakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan sesekali kamu berputus asa daripada rahmat Allah yang luas itu. Ha, jelas dah, insya-Allah. Kita catat. Kemudian ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebut, ha, boleh ikut lagi ke setakat ni? Dah. Sikit lagi dah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan Allah mengampunkan dosa yang selain daripada itu bagi sesiapa yang mengkehendakinya. Dosa syirik Allah Ta'ala boleh ampunkan dengan syarat ketika mana? Dia bertaubat ketika dia hidup lagi. Ha, dia bertaubat sebab apa? Ramai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini menyembah Lata, Uzza, Jibti, Tarut. Tetapi apabila mereka ikhlas, tidak mempermainkan dengan taubat mereka, mereka muncul antara sahabat yang diberi jaminan direct menuju syurga Allah seramai 10 orang. Siapa antaranya? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar sebelum keislamannya dia mensyirikkan Allah, tapi bila dia kembali pada Allah, Allah ampunkan dosa dia. Dia muncul antara salah seorang daripada 10 orang sahabat yang direct menuju syurga Allah Ta'ala. Ha, itu yang disebut di dalam ayat kita sebentar tadi. Kemudian kita pergi kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah banyak kali dah ana hurai dalam daurah kita sebelum daripada ini. Abu Hurairah siapa? Abu Hurairah ini sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Ana sebut secara pintas lalu di tempat yang berbeza. Sahabat paling banyak meriwayatkan hadis, nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar. Abu Hurairah merupakan gelaran kerana Rasulullah bertemu kucing di dalam jubah, lengan jubah Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah merupakan perawi yang meriwayatkan hadis lebih daripada 5,000 hadis daripada Nabi SAW. Ketika Rasulullah wafat umur 63 tahun, umur Abu Hurairah baru 33 tahun. Beza umur Rasulullah dengan Abu Hurairah sebanyak 30 tahun. Ha, ini perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Apa kata Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tama'a bi jannatihi ahada walau ya'lamul kafir ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahada. Jika seorang mukmin tahu azab seksa Allah, maka tiada seorang pun yang inginkan syurga Allah. Jika seorang kafir tahu rahmat Allah, maka tiada seorang pun akan berputus asa daripada syurga Allah. Maksudnya apa? Maksudnya sekiranya orang mukmin ini tahu betapa azabnya yang disebut dengan seksaan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan berani lagi melakukan maksiat yang mereka dambarkan hanyalah syurga Allah. Orang kafir ni kalau dia tahu rahmat Allah, tidak ada seorang pun yang akan berputus asa daripada mendapatkan syurga Allah Ta'ala. Tapi sebab apa mereka ini tidak berkejaran pun dengan syurga Allah? Kerana mereka tidak tahu kebenaran. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kemudian, hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah Ta'ala meredainya. La yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seseorang kamu itu mati melainkan dia bersangka baik dengan Allah. Jangan mati, kata Rasulullah, melainkan kamu mati dalam keadaan husnuzan, sangka baik dengan Allah. Mati ni kita tahu ataupun tidak bila? Tak tahu. Takdir tentang kematian ada tiga, kita catat. Bila kita mati, kita tak tahu. Di mana kita mati, kita tak tahu. Bagaimana cara kita mati, yang ni kita boleh susun. Ha, kita nak mati husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, yang ni berada di dalam kawalan kita. Tiga takdir kematian. Dua kita tak tahu, satu boleh kita rancang. Bila kita tak tahu bila kita mati, kita tak tahu bila kita mati. Tapi Rasulullah sebut, jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam husnuzan. Menunjukkan apa?
setiap saat dalam hidup kita kena husnuzan, husnuzan, husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham atau tidak? Bila Rasulullah sebut jangan mati melainkan mati dalam husnuzan, mati tak tahu bila. Maknanya Rasulullah pesan pada kita setiap saat kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tanya, ustaz, bagaimana nak bersangka baik dengan Allah? Payah ustaz. Betul atau tidak? Berfikir atau tidak? Ada. Bukan senang nak bersangka baik dengan takdir yang Allah Taala tentu dalam hidup kita. Ustaz, saya sakit, adik-beradik lain saya sihat. Ustaz, saya miskin, adik-beradik saya lain kaya. Bagaimana saya nak bersangka baik dengan Allah sedangkan saya berusaha lebih gigih daripada dia? Tapi Allah Taala bagi kepada mereka ini lebih. Saya ni solat tak tinggal, puasa sunat buat. Orang yang tak solat, orang yang tak puasa, saya tengok dia lebih senang daripada saya. Bagaimana nak bersangka baik? Satu, ulama sebut, kalau orang datang pada kita cerita tentang keburukan ayah kita, kita kenal ayah kita ni siapa? Orang bertanggungjawab, orang yang baik, orang yang amanah, orang yang jujur. Tapi orang yang tak dikenali bertemu dengan kita, dia sebut macam mana? Tentang keburukan ayah kita, tentang ayah kita ni jahat. Agak-agak kita nak percaya atau tidak kata-kata orang tersebut? Percaya atau tidak? Tak percaya. Sebab apa kita tak percaya? Sebab apa? Sebab kita kenal ayah kita. Betul atau tidak? Dah, dah. Bagaimana kita bersangka baik dengan ayah kita? Sebab kita kenal ayah kita. Bagaimana nak bersangka baik dengan Allah? Ma'rifatullah hakiki. Kenal Allah secara sebenar-benarnya. Bagaimana cara nak mengenal Allah? Min asma'illahil husna. Daripada 99 sifat Allah, nama Allah yang cantik. Bila kita tahu Allah Ta'ala ni apa? Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Bila kita tahu Allah Ta'ala ini Razzaq, Allah Ta'ala bagi rezeki, kita akan mula tidak bersangka buruk dengan Allah. Kita sentiasa akan bersangka baik dengan Allah. Hasil daripada apa? Keimanan yang teguh. Keimanan yang teguh inilah yang akan membawa manusia mula bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara bersangka baik? Ma'rifatullah. Apabila seseorang itu telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia. Kemudian sikit lagi bolehlah perhabis hadis cabang ni. Hadis daripada Abu Hurairah. Yaqulullah Taala, hadis ini hadis kursi. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam hadis kursi ini, aku berada di sisi sangkaan hamba-Ku terhadapku. Aku berada bersamanya apabila dia mengingatiku. Macam mana? Sekiranya hamba-Ku ini, kata Allah, dia bersangka buruk kepadaku, dia akan dapat yang buruk-buruk saja. Kalau dia bersangka baik kepadaku, dia akan dapat yang baik-baik saja. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi tersebut. Akhir sekali kita baca syair daripada cabang yang ke-12 ini daripada Uthman Said bin Ismail mendendangkan syair, ma balu dinika tarda an tudannisahu wa inna thawbaka maghsulun min ad-danas tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas. Syair ini menyebut, apa sebab agamamu yang kamu suka kotorinya? Sebab apa kamu suka sangat nak kotorkan agama yang kamu anuti ini? Maksudnya, padahal bajumu sentiasa dicuci daripada kotoran. Allahu Akbar. Kamu ni tergamak nak buat kotor pada agama kamu. Mulut kamu, perbuatan kamu, tingkah laku kamu, semua ini mencemarkan agama kamu. Sedangkan baju yang kamu pakai ni, kamu tak tergamak nak pakai yang kotor. Betul atau tidak? Ini syair. Syair ni dia menikam hati kita. Lalu kata Uthman, kata Sa'id bin Ismail, kamu harapkan kejayaan namun kamu tidak mengikuti jalannya. Kamu nak menuju syurga tetapi kamu tak ikut pun jalan nak menuju syurga. Lalu sesungguhnya kapal tidak boleh berlayar di atas kawasan yang kering. Seolah-olah harapan kamu, impian kamu itu hanyalah mimpi mak jening saja. Kamu nak ke syurga tetapi kamu berlayar di atas kapal, kapal yang tidak air, kapal yang duduk di atas pasir saja. Itu memberi suatu gambaran kepada kita, untuk mendapatkan syurga Allah perlu melalui jalan yang betul dan usaha yang jitu. InsyaAllah kita berhenti pada cabang yang ke-13
beriman wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Tuan-tuan yang ingin mengikuti secara penuh, kita akan khatam kitab ini di Langkawi pada tanggal 8 Disember nanti, boleh mengikuti daripada page audio kuliah ataupun daripada Facebook Anan. Ada share video-video yang dirakam ini Facebook Wan Abdul Halim, insyaallah. Wan Abdul Halim, di sana Anan akan share daripada awal semalam dan hari ini ni 5 program, 4 program daripadanya kita membaca kitab ini satu-satu kita akan khatamkan, insyaallah. Minta maaf ambil masa sikit tuan-tuan. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.